Halo Bun, yuk simak 5 bahaya makanan manis untuk anak yang harus diwaspadai. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Seorang anak yang kecanduan gula akan mengalami perubahan suasana hati seperti jadi mudah marah, tubuh gemetar, dan perubahan tingkat aktivitas. Selain kecanduan gula, makanan manis bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Berikut 5 bahaya makanan manis untuk anak yang harus diwaspadai. Yuk simak. 1. Obesitas. Gula mengandung rendah nutrisi tapi tinggi kalori. Bila si kecil terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, kalori-kalori yang berasal dari gula tersebut menumpuk di tubuh. Alhasil, anak-anak penggemar makanan manis berisiko tinggi mengalami obesitas, terutama bila tidak diimbangi dengan pengeluaran kalori yang cukup. 2. Penyakit kronis. Mengkonsumsi makanan ataupun minuman manis bisa meningkatkan risiko si kecil mengalami penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, kolesterol tinggi, dan hipertensi bahkan sejak usia belia. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa terlalu banyak mengkonsumsi minuman dan makanan manis dapat merangsang hati membuang lebih banyak lemak tidak baik ke dalam aliran darah. 3. Kerusakan gigi. Terlalu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung gula juga bisa menyebabkan anak mengalami kerusakan gigi. Sisa gula yang menumpuk di celah-celah gigi si kecil ketika masuk ke dalam mulut akan bercampur dengan bakteri mulut. Bila tidak segera dibersihkan, hal ini dapat menyebabkan si kecil mengalami sakit gigi seperti gigi berlubang. 4. Menurunkan kecerdasan anak. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak yang banyak mengkonsumsi minuman tinggi gula cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak banyak mengkonsumsi gula. Mengkonsumsi gula berlebih bisa menurunkan kemampuan anak untuk memahami informasi. 5. Mempengaruhi perilaku. Bahaya makanan manis juga dapat berdampak pada perilaku anak. Asupan gula ini mampu memicu kenaikan gula darah secara drastis dan mengakibatkan buah hati bunda menjadi hiperaktif. Hiperaktif adalah kondisi ketika anak mengalami peningkatan gerakan, tindakan impulsif, serta mudah teralihkan atau terdistraksi. Nah bunda, itulah 5 bahaya makanan manis untuk anak yang harus diwaspadai. Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya bunda. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda. Salam sehat dan salam sahab. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya bun. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.